dia benda tu sebenarnya kalau kan pada kalau kita bukan kita ulas sekalipun, okey. Semua orang tahu pasal benda tersebut, ucapan daripada Sahibul Samahah Mufti Perlis adalah reaction kepada apa yang dibentangkan di atas pentas tersebut oleh panel-panel forum yang bercakap. Itu sudut asal. Maksud dia kadang-kadang bila orang nampak yang dia bercakap saja, orang lupa yang ke atas tadi cakap apa. Betul. Dan memang kita kata macam saya setujulah dengan Kiki sebut tadi bahawa ruang yang ketika Dr. Mahathir bercakap tu adalah ruang yang diberikan kepada dia untuk bercakap. Diberikan kepada siapa? Jadi bila buka dia bercakap. So benda tu bukan masalah apa kurang ajar, biadab dan sebagainya, tak hormati majlis, datang majlis seorang sebagainya. Kita saya ingat saya pribadilah, kami dulu waktu di Yayasan Taklim pernah buat macam forum, bukan forum lah, forum buat penjelasan tentang ESQ. Ajaran sesat ESQ. Jadi waktu kita buat penjelasan tu, kami buka ruang untuk orang yang daripada ESQ cakap. Kami pernah ajak diorang naik atas pentas, okay. Tapi diorang tak hantar wakil. Kita nak dialog atas tu, naiklah atas. Tapi kita hantar by hand surat ke tempat diorang. Tapi diorang tak nak, tak datang. Tapi bila kita bagi ruang tu soal jawab, you duduk bawah tu menangis, ada tanya soalan sampai nangis. You know, emotionally apa ucapan tu dengan emosi dan sebagainya, untuk tarik orang ramai daripada apa faham situasi dibincangkan, pergi kepada benda yang sebenarnya tak ada kaitan dengan tajuk. Jadi kita faham, bila kita buka, kita marahlah dia nak cakap-cakaplah. Kita bagi. Bila kita buka open, kan tak nak. Tapi bila lebih-lebih sangat kita kata ajak naik atas tak nak. Dan kita ajak naik atas pentas ni untuk duduk dekat sini dan dialog kita. Duduk bawah buat soalan-soalan pelik kan. Macam ini, macam itu. Saya kata kalau sekiranya betul Jakim keluarkan statement tersebut salah, saya kata saman lah. Yang betul statement kata diorang sesat bukan dari kita, dari Jakim sendiri, daripada Jakim, bahkan daripada mufti wilayah pada waktu zaman Quran yang dia sekarang, beliau sekarang adalah mufti di Perak sekarang. Si mufti mufti yang sama ketika diharamkan ESQ, dia mufti wilayah. Waktu bila, jadi saya perhatikan bila kita buka, kita buat satu forum dan sebagainya, kita buka pentas untuk orang bercakap. Actually itu ruang kita lah bercakap, dengarlah. Kita bukan nak sumbat kat orang idea kita, kita nak dengar orang punya pendapat juga. Dan alhamdulillah lah bila apa dibuka ruang tersebut dan ada orang bercakap dan berkata-kata, dan kita setujulah benda tu. Jadi tak timu tajuk masalah ke tidak biadab, tak hormati majlis. Sebab memang diberikan peluang untuk dia bercakap. Kalau saya ada, saya akan bercakap. Realiti kalau saya ada situ, dibuka ruang, saya bangun, saya akan cakap. Saya takkan diam je. Itu basic pasal kita nampak macam apa, betul lah macam Kiki sebut tadi, dia majlis tadi untuk liqamah habbah. Dan benda ni sebenarnya tahunan dibuat. Pejabat mufti daripada semua luar negeri Malaysia dijemput untuk ke hadiri dan mereka buat majlis lah, sukan, makan dan sebagainya. Jadi kenapa nak gunakan ruang tersebut untuk bash ataupun apa serang apa perkara yang orang tak setuju dengan kita kat situ. Kau nak buat forum betul, buat forum betul. Kau nak buat tu dialog, buat dialog betul. Dan itu betul benda patut dibuat. Bukan dengan kita letak atas tu, kita mungkin ingat orang tak berani jawab balik. Betul. Bagi kita dekat atas, tak boleh macam tu. That's not supposed to happen lah. Dia macam ganging up on people. Tak boleh lah. Tu dia kelakar kan, sebab masa saya tengok video tu, saya tiba-tiba dapat satu link video di mana Dr. Mahathir pernah juga bangun untuk membantah. Sebab waktu tu dia berada di forum orang nasib geng-geng ni, geng-geng liberal bentangkan besar ayat Quran. Waktu tu IRF, Islamic Renaissance Front, yang apa dia punya pengasas dia apa Faruk Musa sama dia ni. Waktu tu ketika tu memang betul, memang dia dijemput sekali, kawan tu baca tentang sekian-sekian, memang dia bangun bantah. Bangun bantah. Dan kalau tak, dia tak diberikan ruang untuk menjawab, dia terus gerak, marah. Dr. Mahathir marah sebab pasal benda tu memang betul. Pasal memang geng-geng liberal ketika tu cuba interpret tafsiran Al-Quran sebagainya, betul. Itu idea sendiri. Betul. Jadi memang betul. Saya ingat saya nampak audio tu. Dan itulah terakhir pihak IRF ni ajak Dr. Mahathir atau siapa-siapa di kalangan apa asatizah ni untuk hadir majlis orang. Orang memang sentiasa bawa dari luar negara, geng-geng apa daripada liberal untuk cakap di Malaysia.
Geng-geng liberal ni ada memang dia datang IRF terkenal. Kami dulu tahu pasal kami yang terdiam gaduh dengan mereka. Tapi realiti dia benda tu betul. Jadi memanglah bila bila kita kata Nabi kata man ra'a minkum mungkaran, macam lihat dalam kamu satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, ubahlah dengan tangan. Mana stop in your hand. Fa in lam yastati, kalau tak mampu, fabi lisan, makan lidah dia. Fa in lam yastati, kalau tak mampu juga, fabi qalbi, maka tak setuju dengan hati. Mungkin dia keluar daripada majlis tadi. Wa dhalika, dan itu dengan hati tadi, adhaful iman, selemah-lemah iman. To not showing that you are disagree with them, biar diam je salah. Tapi realiti yang saya nampak memang patut apa, bila ada perkara-perkara macam tu, kita isuarakan ketidaksetujuan kita. Dan saya juga pernah apa ditarik masuk dalam satu grup, yang grup ni kumpulan-kumpulan daripada ajaran yang menyimpang. Tak, dia cakap dua orang silap panggil saya, masukkan saya dalam tu tanpa kenal saya siapa. Dia tak kenal saya siapa. Jadi waktu tu mungkinlah video tak ada banyak sangat daripada YouTube sebagainya. Tapi kadang mungkin diorang kata sebenarnya zaman sekarang ni asatizah yang kena gam daripada apa negeri-negeri tertentu untuk dapat tauliah ni sebab video banyak sangat yang controversial. Mungkin ketika tu saya diorang tak kenal lagi. Jadi diorang tertarik saya masuk dalam grup. Saya tengok perbualan diorang. Dalam forum yang diorang nak hadapi tu, diorang dah susun tau. Pastikan tempat soalan jangan ada orang lain. Maksudnya orang yang beratur untuk menyoal tu mesti kumpulan dia semua. Maksudnya diorang tahu dah, kalau anda kata ada orang soal balik dekat bawah daripada bawah tadi soalan tertentu, panel yang diorang letak tak boleh jawab. Because of that, they always letak macam tu. So, pastikan yang beratur menyoal daripada kumpulan kita. Saya simpan sampai sekarang. Tak malu. Ada lagi yang simpan. Ini kena faham. Sebab tu saya perhatikan memang kadang-kadang dalam forum-forum macam ni kan, diorang dah susun dah siapa akan tanya. Even actually kalau ikutkan pada forum biasa pun memang soalan yang ditujukan kepada apa panel-panel tadi semua dah diberitahu awal. Sebab tu persiapan tentang apa kata-kata Ali bin Abi Talib tentang kerajaan Pasai lah, kerajaan Terlak lah, apa benda tu, semua tu sekali memang dah susun sebab soalan tu dah diberitahu. Ini kaedah biasa. Kalau betul nak terjah macam kita sekarang ni lah, kadang saya tak baca pun. Minta maaf saya tak baca pun kadang soalan yang apa kita akan bincang. Mana hadis sekarang ni saya jawab. Alhamdulillah. Bukan kita saya nak belagak, tapi kadang saya tak nak benda tu macam kita nampak kita orchestrate sangat. Dia tak nampak natural kan? Tak natural. Kadang benda ni benda pula. Tajuk kalau orang tukang kayu, patutnya di mana dia berada. Kalau orang tanya pasal kayu, dia boleh jawab lah. Betul. Kat jamban ke, kat mana ke, kat sungai rumput tepi pasar ke. Orang dia tukang kayu, dia pasal dia jawab lah. Kalau orang tu tukang besi, dia jawab lah. Dia doktor, di mana dia berada? Dalam kapal terbang ke, tengah tunggu apa dekat airport ke? Kalau orang tanya, bukan tunggu dekat hospital baru boleh jawab. Betul. Itu basic pertama. Jadi kalau dia kata kita belajar agama, sepatutnya kita prepare dengan benda yang kita memang kita bawa. Dia tak kisahlah di mana pun. Alhamdulillah, jadi persoalan-persoalan tu bila di orchestrate, saya perhatikan mungkin diorang dah biasa buat perangai macam tu. Letak orang susun siap-siap dekat tukang soal, jadi pastikan semua orang kita. Jadi orang tak sangka ketika ni bangunlah saya bersama mufti pelis. Itu tajuk. Dia tak sangka sebenarnya. Kalau ikut kepada kebiasaan, saya tengok memang kumpulan ni, saya ulang balik, saya ada sampai sekarang perbualan tu. Dan perbualan tu pernah saya share dengan salah seorang ustaz. Sebab dia terlibat dalam forum berkenaan, saya share pada dia, bagi tahu apa perancangan orang tu nak buat kat dia. Ini soalan yang orang tu nak bagi, semua dia baca. Jadi saya simpan apa, walaupun dia dah tendang saya lah lepas depan lama tu, perasan saya punya. Dia tak tahu macam mana. Bukan saya minta masuk. Dia tarik-tarik pasal yang tanya soalan daripada saya. Dia tanya soalan tentang something berkaitan dengan Piagam Madinah. Saya jawab secara biasa je. Saya kata gini, in detail. Saya kata tak ada riwayat yang sahih. Tapi kalau secara umum, memang dalam hadis Bukhari dan sebagainya sebut adanya perjanjian Nabi buat dengan orang-orang bukan Islam di Madinah. Jadi saya baru cakap macam tu. Kawan ke saya ni, yang saya kenal ni, dia kata, diorang nak minta ustaz masuk dalam grup ni, boleh tak? Saya kata, jangan dah masuk dah. Dia baru, dia dah masuk.
Saya pun masuk-masuk dia tengok lah. Layan. Saya baca berkenaan dengan amalan eh. Bagi saya malulah ai. Kita bila duduk atas pentas tadi sebagai seorang yang berkaliber lah, bersekian sekian. Janganlah susun orang bawah. Siapa yang patut soal kita? Awak takut kena soal ke? Sampai kat susun siap-siap dekat barisan penanya tadi, siapa yang patut tanya sebagainya. Jangan bagi orang lain. Setiap dua orang siap ada gambar ajar, tahu tak? Dekat apa auditorium tu nanti berapa mikrofon ada? Kat mana orang kita kena berdiri? Saya tengok macam tu, saya kata kan lah. Di situlah mungkin Allahuakbar kesilapan yang berlaku pada apa penganjur yang baru ni, dia tidak dia rasakan bahawa dia boleh kawal keadaan ikut cara masing-masing. Tapi bila dah ada kan mufti sendiri, apa mufti sendiri datang, dia takkan nak sekat. Ya, betul. Jadi terpaksalah iakan saja. Tapi realiti dia itu. Okay, kalau kita pergi pada sudut apa yang dinukilkan atau disebut kan, dia mula-mula sekali daripada Mufti Perak pun ada. Dia sebut berkenaan dengan sejarah Wahabi berdarah dan sebagainya. Dia lupa sebut berkenaan dengan Ibn Turmat yang daripada Asyairah yang membunuh orang dengan ramai. Tak bincang kan pun. Itu memang sejarah juga. Ya, sedangkan macam di Saudi di Saudi sendiri perbincangan tentang kata penumpahan darah oleh Wahabi dan sebagainya, ia berkaitan masalah kubur-kubur yang disembah di Madinah, di Mekah. Betul. Sebagainya, perkampungan-perkampungan tadi diorang sembah kubur, kerajaan nak musnahkan, diorang lawan. Ni yang pemusnahan apa bakit ke? Bukan bakit tu sendiri. Itu dapat pada yang pertama, ya betul. Itu antaranya lah. Tapi yang berlaku pada perkampungan-perkampungan. Tu yang dia kata bila tak semazhab dengan mereka, lalu mereka bunuh orang. Sebenarnya atas nama dasar kerajaan. Contoh macam bila kita kerajaan Malaysia serang ataupun serbu perkampungan Arkam di Sungai Pecala. Atas nama kapasiti kerajaan, ya. Dia tak boleh kata benda tu salah. Maka itu hak kerajaan untuk menghentikan contoh perbuatan kesyirikan yang dibuat pada kubur-kubur tadi. Kenapa nak dibiarkan? Sebenarnya perkampungan tadi tak melawan, tak timbul tajuk masalah perubahan darah. Tapi kalau orang bertentang ataupun cuba untuk menentang pemusnahan kubur-kubur mereka bina, di sini tajuk yang kita kena faham. Perbahasan dia adalah apa tajuk dia. Siapakah yang dipenjarakan? Siapa yang dibunuh ketika kejadian tadi? Jadi dia tak bincang secara detail. Dia cuma sebut je, itulah berlaku pembunuhan. Kita ikut fahaman mereka. Apa bahagian tadi? Ya, cuba jawab betul-betul. Pasal tadi perkampungan yang menyembah kubur tadi, dia marah bila kubur tu nak dirobohkan. Diorang cuba keluar beramai-ramai menentang kerajaan yang ada ketika itu untuk musnah kubur tersebut. Itu tajuk sebenar yang dia tak dibincangkan. Kalau betul sekalipun apa yang dikarang oleh Syed Zaini Dahlan, bekas mufti Syafi'i Mekah dahulu, dan dia bukan sezaman dengan Mu'abdul Wahab. Dan dia bukan pada zaman berlakunya pemusnahan kubur-kubur tersebut. Dia bukan zaman berkenaan. Dia ulas lepas daripada zaman berkenaan. Dia kata dia highlightkan tentang kebencian kepada Muhammad Wahab atas dasar tadi. Muhammad Wahab bukan dia pergi perserang kampung tu. Atas fatwa yang dia sebut, kerajaan yang ada tu naik bertindak. Itu tajuk sebenar. So bila orang sembah kubur, contoh macam itulah, katakanlah dari macam-macam apa Arkam tadi, kerajaan Malaysia serbu. Lepas tu diorang angkat pedang atau angkat senjata. So bunuh. Ini masalah dia. Itu hak kerajaan. Betul. Persoalkan dengan betul balik. Jangan kata benda tu timbul oleh Wahabi atau Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau dia kata Ibn Turmat, ya, memang pembunuhan berlaku. Ribuan orang dibunuh kerana tak ikut mazhab atau fahaman yang dia ada. Betul. So itu tak, itu Asyairah, bukannya Wahabi. Malah mereka ada juga yang angkat Ibn Turmat ni sebagai autoriti agama. Dia ajarkan buku dia sekarang. Dia terjemah buku dia, diajarkan di masjid-masjid di Selangor dan di Kuala Lumpur. Macam mana? Jadi orang tu adalah teroris yang sebenar tapi tak dihentikan ajaran dia. Kenapa? Itu contoh sudut lah. Jadi ucapan yang daripada Mufti Perak tu ke situ. Okay. Kemudian yang daripada Dr. Arif atau Profesor Dr. Arif yang mana beliau actually buat ucapan. Okay, ucapan tentang kata-kata diucapkan oleh beliau. Beliau bina apa yang dia nak sampaikan tu, perbahasan dia tentang mempertahankan tradisi Asyairah, Maturidiyah dengan tarikat dan sebagainya, tarikat tasawuf tadi,
dia cuba bina di atas kata-kata Ali bin Abi Talib. Saya check lah, cari kata-kata Ali bin Talib tu kat mana kan. Dia kata surat tu, dia dalam ucapan atau surat yang ditulis oleh Ali bin Abi Talib kepada Malik bin Harith. Malik bin Harith, dia punya gubernur di Mesir. Dalam surat tersebut sebenarnya, ucapan yang Ali cakap dengan apa yang dia terjemahkan atau dinukilkan salah. Sebab pertama, okay. First thing first, benda ni dah syiah. Takpelah, okay, takpelah. Katakanlah kita tak kisahlah. Riwayat yang dia sebut ni, dia buat syiah. Tak ada riwayat di sunnah. I remember the word irony. The irony. Dia nak dia, okay, ni dia panggil. Bila orang tersebut, dia terlampau tak ada dalil. Daripada yang bukan ni pun syiah pun syiah lah janji. Boleh apa boleh lawan dengan apa yang bukan ajaran yang dia nak. Astaghfirullah. Saya secara peribadi di Yaman, lalu saya jumpa orang yang datang dia cari buku nak lawan Ibn Taymiyah, buku nak tolak apa Ibn Taymiyah. Saya kata kita duduk kat Yaman lama, saya kata dengan dia, buku macam tu dekat kita kena kitab syiah je ada. Saya cakap yang tu pasal mana kedai-kedai lain yang ada dekat Sana'a contohnya, kedai-kedai sunni, banyak kedai salafi, banyak yang sunni, maka diorang takkan jual buku macam tu. Saya kata dengan dia, lepas tu orang Jabatan Agama Islam ni tak sebut nanti pada mana dia kata tak apa dah, syiah pun syiah lah. Uish. Seriously, saya pergi dengan dia ke kedai atau maktabah, kedai buku geng syiah, apa syiah Isna Asyariah ya, atau apa asal ni Zaidiyah, tapi yang ni lebih tumpu pada Isna Asyariah sebab buku-buku apa Bihar Anwar dan sebagainya rujukan syiah semua, Isna Asyariah ada kat situ. Ini macam jiran ustaz je, lembu pun tak apa. Lembu pun tak apa. Dia Hindu tapi lembu pun tak apa. Serius. Dia cakap macam tu. Saya dalam kereta waktu tu, saya kira pasal apa duta suruh saya temankan diorang. Saya dong perlukan orang untuk bawa diorang jalan cari buku-buku tadi. Jadi saya pergilah. Jadi saya pergi tu. Saya kata ada kedai syiah je. Dia kata apa. Jadi benda ni konsep biasa. So jadi kalau Dr. Profesor Arif ni diambil daripada buku syiah pun dia tak kisah. Yang penting kisah tu tadi kena dengan apa dia nak. Tapi ada tapi ni masalah sekarang. Okay, kalau apa kita tengok ada orang buat transkrip 5 muka surat. Untuk apa dia cakap kan. Saya cubalah untuk fahamkan. Pasal saya cari dah jumpa okay, daripada syiah. So tadi perenggan yang dinukilkan, yang dia kata apa, kalau boleh Helmi baca kan kot. Yang dia sebut supaya kita boleh buat comparison. Saya nak compare. So, sebab kita kata pasal dia cakap benda tu dengan suka hati yang dia gunakan, dia kata itu asas untuk apa yang dia gunakan untuk pertahankan Asy'ariyah Maturidiyah dan tasawuf Ghazali Junayd Baghdadi. Dia gunakan kata-kata Ali sebagai asas. Sekarang dengar betul-betul apa yang dia cakap dan apa yang sebenarnya dinukilkan daripada Ali bin Abi Talib. Kita kena faham, kena adil lah. Kalau kita ingat bahawa benda tersebut boleh dia nukilkan suka hati dia, salah lah. Kalau kita tak nak tahu apa benda dia cakap tadi betul tak? Kiki, would you like to read apa yang dikatakan oleh Dr. Arif? Perenggan dia satu perenggan kata Saidina Ali. Betul, okay. Kata Saidina Ali. Okay, so dalam ni transkrip dia kata kata Saidina Ali, jangan kamu ketepikan ajaran mulia yang diamalkan oleh orang terdahulu. Ajaran tersebut telah dapat mengekalkan kerukunan dan kemajuan dalam kalangan rakyat. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang boleh mengurangkan kesan ajaran tersebut. Orang-orang yang mengamalkan ajaran mulia ini telah pun menerima ganjaran mereka, tetapi adalah menjadi tanggungjawab kamu untuk mempertahankannya sekiranya ajaran ini menghadapi sebarang ancaman. Selalulah mempelajari daripada pengalaman orang yang terpelajar dan bijak. Selalulah meminta pandangan mereka dalam hal yang berkaitan dengan negara. Nanti kamu dapat mengekalkan keamanan dan hubungan baik yang telah diwujudkan oleh pemimpin-pemimpin sebelum kamu. Tak ada okay. Langsung okay, first thing first, waktu perenggan pertama dia kata apa? Dia kata waktu mula dia kata apa? Ayat pertama dia? Jangan kamu ketepikan ajaran mulia yang diamalkan oleh orang terdahulu. Okay, words yang datang daripada kata-kata Ali bin Abi Talib adalah, sorry Ustaz, dan ini kitab dari kitab Syiah kan? Okay, Syiah. Ini kita Syiah, okay. Ulang balik, ini kita Syiah. Kitab Syiah. Okay, boleh salah tafsir. Astagfirullah. Okay, jadi Nahjul Balaghah,
memang kata-kata Ali bin Abi Talib lah dinukilkan dari kata-kata Abi Talib oleh Syiah sendiri. Bahkan lagi teruk, sebahagian daripada sanad atau riwayat tadi datang dari kerajaan Fatimiyah Mesir. Yang mana kerajaan Fatimiyah tadi kita tahu bahawa adalah musuh kepada umat Islam. Bahkan Salahuddin Ayyubi ketika nak jatuhkan, dia nak take over Palestin daripada tentera salib, dari Crusades, the first thing dia buat adalah jatuhkan kerajaan Syiah dulu. Ini satu benda yang kadang-kadang kita kata dalam masyarakat kita ni ada sentimen kata Syiah tak apa kan. Sebenarnya ketika mana Al-Quds jatuh kepada Maqdis, Quds jatuh kepada tangan tentera salib, punca dia adalah kerana kerajaan Fatimiyah Mesir dia nak pertolongan daripada tentera salib untuk diorang kalahkan Abbasiyah dan tentera Saljuk. Jadi diorang sanggup ketika tu serahkan Baitul Maqdis kepada tentera salib. Itu punca jatuh yang orang tak bincang. Jadi Syiah kadang-kadang bila Syiah kata kami ini pertahankan Quds ni kena ni sikit lah, sebab tu kenapa Salahuddin Ayyubi ketika nak takluk balik Mesir, dia takluk balik tu Quds dia mulakan kempen dengan take over kerajaan Mesir. Sebab kan terusan Suez kan daripada Eropah akan turun ke situ. So kalau anda kata bagi dia, kalau dia pergi perang dengan tentera salib tapi Mesir masih bawah kerajaan Syiah, dia tak aman, tak rasa aman yang Syiah akan buka pintu belakang untuk tentera salib datang serang di belakang. Waktu kerja pertama buang dulu. Okay, tapi ala kulihal tak apalah. Kita kata kerana nak sangat ayat ni, okey kita tak pergi ambil. Dia kata kat sini word ayat pertama tadi yang Kiki baca tu kan. Okay. Ulang balik baca. Kita baca. Jangan kamu ketepikan ajaran mulia yang diamalkan oleh orang terdahulu. Okey. Dia kata ayat yang sebenar dibaca ayat yang dalam buku surat sebab adalah wala tanqudanna sunnatan salihatan amila biha sudur hadil ummati. Saya terjemahkan, saya kata maksud asal dia adalah janganlah engkau membatalkan atau merungkaikan sunnah yang baik, sunnah yang soleh, yang beramal dengannya apa orang-orang permulaan umat ini. Dia kata apa? Orang terdahulu. Bila sebut sudur hadil ummah, Ali refer kepada para sahabat. Bukan orang 500 tahun lepas tu, bukan orang dekat tanah Melayu. Dia referring kepada orang yang permulaan sudur hadil ummati, permulaan umat ini. Ini ada kata-kata semua para sahabat ketika memperingatkan jangan buat bid'ah. Awak buat bid'ah benda dalam akidah. Betul awak kata ini sudur hadil ummah, permulaan umat ini. Dia sebut kat situ. Kedua, baris kedua. Okey, baris kedua, ajaran tersebut telah dapat mengekalkan kerukunan dan kemajuan dalam kalangan rakyat. Okey. Dia kata wajtama'at biha, dia berhimpun dengan sunnah yang baik yang diamalkan oleh orang-orang awal umat ini. Saya kena ulang balik kalimah ni yang dengannya al-ulfatu, kerukunan, okey, kedamaian, dan juga menjadi baik di atasnya, menjadi elok di atasnya seluruh rakyat. Okey, kan? Okey, seterusnya, janganlah kamu melakukan sesuatu yang boleh mengurangkan kesan ajaran tersebut. Oh, bukan. Dekat sini dia kata wala tuhdithanna sunnatan tadur bi syai'in min ma di tilkas sunani. Dia kata janganlah engkau mengada-adakan satu sunnah, mana satu cara lain, satu laluan lain, satu bentuk lain yang akan memudaratkan terhadap sesuatu pun daripada apa yang telah lalu daripada sunnah-sunnah berkenaan yang diamalkan oleh golongan awal umat ini. Ha, itu saya ulang lagi. Jauh betul translation. Macam mana ni kitab Syiah banyak lagi salah daripada apa? Sama-sama. Okey, so yang seterusnya, orang-orang yang mengamalkan ajaran mulia ini telah pun menerima ganjaran mereka. Okey. Okay. So, dia kata kalau kau buat fayakunul ajru, maka akan menjadilah ganjaran liman sannaha, bagi siapa yang melaksanakannya, mensunnahkannya, itu golongan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal wizru, kamu kan? Okey. Tetapi adalah menjadi tanggungjawab kamu untuk mempertahankannya sekiranya ajaran ini menghadapi sebarang ancaman. Tadi wal wizru alaika, dan dosa ke atas engkau, bima naqatta minha, dengan sebab apa engkau batalkan
atau kau rungkaikan daripada sunnah berkenaan. Boleh lari. Lari. Ah, lari, habis. Lari. Kau bagian tak ada. Bagian lepas tu tak ada. Habis. Persambungan lepas tu wa akthiri mudarasatil ulama wa munafasatil hukama, dan banyakkanlah dalam mengulang kaji pelajaran dengan para ulama dan berbahas dengan golongan apa hukama, orang yang bijaksana. Okey, yang tu ada, selalulah mempelajari daripada pengalaman orang yang terpelajar dan bijak. Okey, itu dia punya translation dia lah. Okeylah itu. Bitathbiti ma saluha alaihi amru biladika, pada mengukuhkan apa yang menjadi elok di atasnya urusan negeri engkau. Ada. Selalulah minta pandangan mereka dalam hal yang berkaitan dengan negara. Dia lari sikit. Wa iqamati mastaqama bihin nasu qablaka, dan menegakkan apa yang menjadi lurus dengannya manusia sebelum dari engkau. Lari betul. Nanti kamu dapat mengekalkan keamanan dan hubungan baik yang telah diwujudkan oleh pemimpin-pemimpin sebelum kamu. Wa'lam anna ar-ra'iyata, ketahuilah pada rakyat, tabaqatun, ada beberapa lapisan. La yasluhu ba'duha illa bi ba'din, yang takkan elok sebagai mereka dan sebagai lain. Tak ada. Tapi realiti dia, kalau kita tengok balik, ya, first A, rujukan dia adalah kitab Syiah. B, reference dia ketika dia alihkan tu, kan pasal dalam kata-kata Ali tu, suduru hadil ummati, orang-orang permulaan umat ini, itu para sahabat. Bukan orang Pasai, bukan orang Terlak, bukan kerajaan Riau, bukan. Bukan itu yang ditunjukkan. Exactly. Bahkan yang mula-mula sekali menjadikan ajaran apa ikutan kita adalah para sahabat. Lepas tu ini benda yang sama dikesebut oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Barang siapa nak mengambil sunnah, ambil dengan orang yang telah mati, itu para sahabat. Dia bukan tujukan kepada maksud dia siapa saja yang sebelum kita yang bagus. Sebab benda realiti dia sekarang ni, bila dia dikata korang mempertahankan atas dasar dengan itulah kita berjaya dulu. Tak. Kalau kita kata kalau realiti dia, contoh macam kes tadi kerajaan Fatimiyah. Jadi ni kalau ni kata orang bawah tu kena pertahankan Fatimiyah lah. Yang Abbasiyah kena pertahankan Abbasiyah lah. Yang Bani Umayyah kena pertahankan Bani Umayyah lah, walaupun darah ditumpahkan dengan banyak ketika kerajaan Umayyah dulu. So kita nak kena tegakkan jugalah. Penyebaran penaklukan berlaku dengan banyak. Tapi tetap para ulama sebenarnya menyuruh kita merujuk kepada para sahabat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Taubah ayat ke-100, wasabiqunal awwalun, dan orang yang mula yang awal-awal masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, kalangan muhajirin kalangan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, siapa ikut mereka dengan baik. Apa jaminan Allah Ta'ala untuk mereka? Mana untuk muhajirin awal, ansar awal, dan orang ikut muhajirin ansar, muhajirin dan ansar yang awal. Jaminan Allah Ta'ala adalah radiyallahu anhum, kelari Allah Ta'ala terhadap mereka, waradu anhu, dan mereka redha terhadap Allah Ta'ala nanti. Wa'addalahum jannatin tajri tahtal anhar, Allah Ta'ala persiapkan untuk mereka, sediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, yang mereka kekal dalam selama-lamanya. Dhalikal fawzul aziz, itulah kejayaan paling besar. So jadi saya lihat macam lihat, lepas tu dia sebutlah tentang pasai dan sebagainya. Kononnya benda-benda inilah yang dengannya kita menjadi berjaya sebagainya, adalah sangat silap lah kot. Sangat silap lah, pasal pertama sekali kata-kata Ali pun dia tak baca dengan betul. Terjemahan dia lari. Dia boleh jadi possibility dia ambil daripada kitab yang terjemahan Melayu ke Ustaz? Dia profesor kot, doktor bidang pengajian Islam sebagainya, baca sendirilah. Kenapa nak kena, kenapa ambil secondary punya reference? Tak, ini kan kita nak gelak. Tapi realiti dia, bila awak dah tahap profesor kot. Saya mualaf, saya gelak. Dia mualaf. Dia mualaf kan? Okay. Jadi kesilapan sebenarnya pada perkara ini adalah masalah rujukan. Bila awak baca orang-orang terdahulu dah jadi umum dengan sudur hadir umat, orang permulaan umat ini, kan ada beza. Betul. Maksudnya betul. Yang disuruh dipertahankan adalah sunnah para sahabat. Betul. Bukannya sunnah orang yang sebelum kita, asalkan kita rasa seronok. Dan dari situ masalah timbulnya akidah ahli hadis. So ahli hadis tadi dah menukilkan daripada para sahabat Nabi SAW akidah mereka. Kenapa nak tanya kenapa di tanah Melayu punya manuskrip? Kenapa nak tanya tanah Melayu punya? Sebab masalah kalau pergi ke India, diorang pergi kubur, depan kubur Allahu Allahu Allahu. So diorang berjaya dengan apa pemerintahan yang beratusan tahun. So nak kata bukan macam tu juga ke?
saya bimbang sebenarnya macam ni tau. Saya pernah ada persoal kan, bila orang tanya, kita terima Islam dari kumpulan manusia yang datang buat Islam pada kita, pedagang ke, atau disebut nanti kata ulama. Saya ada kekeliruan tentang contoh macam bila bulan Safar, masyarakat Melayu kita masih lagi kata bulan Safar ni ada malam. Diorang tak nak kahwin bulan Safar, dia sekian-sekian bulan Safar tak nak. Bulan Safar ni bulan sial. Bahkan ada masyarakat Melayu kita amalan mandi Safar. Siapa nak tengok pergi buka dalam apa YouTube, type mandi Safar, nanti filem arcade filem negara ada. Ni ada ni, ada video. Ni macam Hungry Ghost Man dalam Cina je. Okey. Jadi masalah sekarang ni, kita problem yang saya kadang persoalkan. Mandi Safar, Safar bahasa Arab. Safar is bahasa Arab. Bila kata mandi Safar, yang kata buang sial tadi, dapat bertajuk sial ni, mana orang Arab ada? Okey, soalannya kita terima kalimah Arab sepatutnya sekali dengan Islam. Betul. Jadi kenapa kita beramal dengan Islam, Islam yang kita ada tadi tak sama dengan yang Nabi bawa? Sebab Nabi tak ajar kita bulan Safar ada sial. Betul. Orang Melayu kita nak kahwin tengok kalender. Oh, tak boleh ni, bulan Safar. Tak nak. Sebab apa? Nanti tak kekal. Perkahwinan akan rosak. Bila kita dengar macam tu, yang soalan saya sering timbulkan adalah, dari mananya ajaran mandi Safar datang kalau bukan dibawa oleh orang yang bawa Islam pada kita? Dia ada dua. Okay, kita boleh buruk sangka. Buruk sangka kita yang pertama, Syekh tu mengajar. Dulu kan istana kan, tempat tinggalnya guru-guru agama dekat istana. Jadi kita dengar ceramah guru agama, pergi istana. Jadi mungkin orang tu datang dari kampung, dengar Tok Guru bercakap. Tok Guru tu berkata, dahulunya orang-orang Arab mempercayai kesialan bulan Safar. Lepas tu kawan ni belah. Dia dalam kepala dia ayat tu je ada. Tak sama. Dia tak dengar habis. Dia dengar separuh je agama. Dia cakap tu. Okay. Ini ada kebenaran kalian. Kebenaran kalian ni kebenaran kalian yang kita nak baik sangka dengan orang yang bawa Islam pada kita, tak mustahil. Takkan dia ajar kita benda lain. Pasal kita kata, okay lah, ini cara baik. Kita kata yang dengar ajaran tadi, dengar separuh, lepas tu balik kampung. Sampai kampung, apa kau dengar daripada Tok Guru tu? Oh, Tok Guru kata, ada sial bulan Safar. Jadi orang pun beramal. Actually pada zaman 60-an dulu, kita, Islam kita ni, mandi Safar, imam, mufti, tukang mandi. Bukannya kita mandi sendiri. Mufti mandikan orang, mandi Safar. Astagfirullah, itu macam mandi bunga. Okay, ini assumption pertama. Assumption kedua, yang bawa Islam tu sendiri memang dah ada idea-idea lama Arab yang dia tak buang. Sebab amalan orang Arab selepas Islam datang pun kadang-kadang kekal. Contoh macam mengagungkan bulan Rejab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akan bawa kayu dekat tangan dia masuk pasar, siapa puasa dia pukul sampai orang tu makan dalam bulan Rejab. Sebab bulan Rejab Nabi tak ajar ada puasa. Tak ada ajar, Nabi tak ajar puasa bulan Rejab. Lepas tu orang kata, tapi ustaz, bulan haram boleh puasa. Saya kata, kenapa tak puasa bulan Muharram? Bulan Muharram pun bulan haram juga. Kenapa puasa bulan Rejab je? Saya bimbang benda tu adalah kefahaman lama orang Arab yang masuk sekali, tak ditinggalkan sampai ke tanah Melayu dengan ajaran yang sama. Lalu datanglah dengan idea-idea tadi. Sedangkan hadis Nabi kata la adwa, hadis Sahih Bukhari Muslim, la adwa, bukan adwa, bukan adwa. Adwa tu penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit, maksudnya penyakit berjangkit sendiri. Now kita tahu bahawa sebenarnya penyakit tak, bukan kita pandang orang je kena, tak boleh. Kita mesti ada connect, contact. Ada kita batuk muka dia ke, kan kita pegang hidung kita, kita pegang mata kita, kita salam dia, dia pegang mata dia, dia pegang hidung dia, lalu berpindah penyakit tadi, ataupun ada vektor macam nyamuk dan sebagainya, lalat. Kita kena ada macam tu, atau intercourse dan sebagainya. Benda tu ada pemindahan penyakit melalui cara tadi. Dia tak boleh penyakit tu sendiri datang merayau. La adwa, Nabi kata. Wala tiyarata, tiada nasib malam. Kerana burung terbang ke timur atau ke barat. Namun dulu orang Arab
dia tengok burung terbang arah mana. Kalau terbang daripada sini ke sini, lari dari musibah pergi pada untung, dia lari. Dan perjalanan nanti dia akan divert movement dia orang sebab tengok burung terbang arah mana, lari ke mana. Okay, Nabi kata ada wala tiarata wala hamata, tiada burung hantu. Benda ni dalam masyarakat Melayu kita ada kepercayaan kalau burung hantu bertinggi atas satu rumah berbunyi, nanti ada kematian akan berlaku. Orang Arab ada kepercayaan tadi tu, dia kata macam dia boleh pindah. Wala hamata, Nabi kata ada burung-burung hantu, tak ada burung hantu yang bawa ke ni. Wala safara, tiada bulan safar. So directly Nabi lafazkan tiada bulan safar. So saya bimbang macam ajaran yang profesor ni cuba bawakan, dia nak kena apa ke kehebatan sebagainya, kerajaan-kerajaan tadi atas dasar nama tersebut. Saya bimbang memang orang-orang tu lah yang bawa ajaran tadi masuk dalam masyarakat. Mungkin ajaran kubur pun diorang yang ajak. Sebab ajaran kubur kita baru buang. Muliakan kubur, bayar nazar dekat kubur, kita buang. Mungkin ada dekat Pulau Besar Melaka, masih ada di in Singapore, makam Habib Noh. Yang kita di Malaysia dah buang. Orang cuba hidupkan balik makam apa, kubur Tok Kopaloh di Terengganu, cuba dihidupkan balik dengan ajaran-ajaran tadi. Kita dah buang tahun 60-an, maksud 70-an kita dah buang. So maksud dia asal ada. So soalan sekarang, siapa yang asal ajar? Saya bimbang tadilah, datang dengan tradisi yang sama, dan tradisi dia tadi pula dalam masa yang sama gagal untuk pertahankan kita ketika penjajahan berlaku. Kenapa awak kata ini adalah kerajaan paling hebat, sedangkan bila datang penjajah awak tak boleh lawan? Pasal kemuliaan para sahabat Nabi dalam mereka apa, menentang ataupun menyebarkan Islam sampai kepada Parsi dan Rom jatuh. Itu kemuliaan yang ada pada mereka. Mana Parsi, satu kerajaan yang hebat, yang besar ketika itu. Rom, empire besar. Dan dulunya dekat dunia, dekat semenanjung tanah Arab ni, dekat kawasan pertengahan, kat Middle East tu, pertempuran hanya berlaku daripada Rom dan Parsi je. Kejap Rom menang, kejap Parsi menang. Kejap Rom menang, kejap Parsi menang. Berterusan itu sampailah keluar di Islam. Islam keluar, dua-dua kerajaan tadi jatuh. Malah. Dua-dua jatuh eh. Malah macam apa, kerajaan Rom dan kerajaan Parsi lu macam pandang negara Timur Tengah ni macam orang dia panggil apa, barbarians. Yeah. Macam saling bertelakan sama. Ya, asalnya muncul Islam je habis topple dua kerajaan ni. Jadi memang jatuh dan tak bangun makin balik sampai sekarang. Tidak ada lagi mereka untuk mereka kerajaan, tak ada Kisra, tak ada Kaisar. Nabi sebut dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi kata bila jatuh Kisra, tak ada Kisra lepas tu, tak ada bila jatuh Kaisar, tak ada Kaisar lepas tu, dia akan diinfakkan harta mereka fisabilillah. Itulah harta yang digunakan untuk penyebaran Islam lepas tu, zaman Umar bin Khattab. So kalau kita lihat itu, itulah kehebatan yang betul. Kalau setakat kita ceritakan kononnya lah kerajaan ni lah Syekh Islam Kanan dan sebagainya, apa yang dipertahankan, apa yang jadi pada masyarakat kita dengan kerajaan tadi? Kita hilang kemuliaan, kita hilang tempat. Tanah air kita dijajah. Sedangkan para sahabat Nabi dengan mereka punya kedudukan, tersebarnya Islam, bila orang tinggal ajaran mereka lah, barulah Islam tu jatuh. Betul. Kemuliaan adalah bersama dengan para sahabat. Jadi kenapa masih nak timbulkan dengan adanya apa ajaran Asy'ariyah, Maturidiyah sebagainya, Tasawuf Ghazali. Kita dekat Malaysia pun dah 57 tahun. Berapa tahun? Tahun 57 kita merdeka. Kita dah 67 tahun kita merdeka. Berapa banyak dengan ajaran Asy'ariyah Maturidiyah tadi di Islam, kaum Islam. Awak sekarang ni nukilkan kata-kata tadi tanpa fikir. Kemuliaan apa yang awak nak pertahankan? Macam mana awak berdakwah pada bukan Islam dengan ajaran tadi betul. Yang awak ada. Malah kalau kat luar negara pun yang apa, yang mengajarkan apa Islam kepada orang yang belum Islam is orang-orang salafiyah, geng-geng salafiyah lah. Itu masalah dia sekarang ni. Apa yang awak buat? Awak dah menguasai, katakanlah dalam Malaysia ni dah kuasai 67 tahun sejak merdeka sampai sekarang. Or before that, berapa ramai di kalangan orang bukan Islam di Malaysia ni berjaya diislamkan dengan sebab ajaran yang awak bawa? Tak ada pun. Jadi kenapa awak nak kena berbangga dengan perkara tadi, kena mesti mempertahankan? Sedangkan dalam realiti dia, ajaran-ajaran yang bukan-bukan wahdatul wujud dan sebagainya bersiarakan dalam masyarakat kita, ajaran sesat, ajaran tarikat-tarikat yang macam kita kata macam Arkam, ialah tarikat. Kumpulan-kumpulan ajaran apa, Hasan Anak Rimau,
yang apa yang dekat Kelantan dulu, apa Ayah Pin sendiri. Every movement ini adalah tarikat. Di mana? Jadi kalau kita fikir balik sini, dalam konsep, bila kita kata ajaran yang ataupun benda kita bawa tadi, munafaat dan mudarat dia wujud, kita akan tinggalkan sebab kemudaratan yang ada tadi. Bukannya kita kata ia mudarat tapi ada juga kebaikan. Tak, kita buat macam tu. Once dia membawa kepada kemudaratan, ajaran yang bertentangan dengan syariat Islam, kenapa awak pergi sokong benda tersebut? Kenapa nak kata tarikat ni lah penyiap apa, 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 mempertahankan negara dan sebagainya? Itu realiti yang pelik. Jadi macam yalah, first thing first, macam kita sebut tadi, nukilan daripada Syiah, lepas tu terjemahan tak betul kan. Nukilan tadi tu dia nukilkan dengan cara yang tidak amanah lah. Sebab sudur hadil ummah, sebut oleh Ali bin Talib dalam sumber Syiah tadi, golongan awal, golongan permulaan umat ini, bukan orang terdahulu, dengan maksud macam yang dikatakan oleh mereka. Ini kena jaga sikit. So bagi saya benda ni, ya, kita mungkin nak tunggu apa surat, apa bila surat sampai nanti berlaku dialog, sebab kita tak dengar lah. Kalau dikata macam macam dia kata akidah ahli hadis, sebab ini adalah akidah para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, tabi' tabi'in, semua akidah mereka sedemikian. Sebab tu kita kata inilah yang patut kita patah balik. Sebab bila hujung sungai dah bercampur aduk dengan macam-macam benda, contoh Sungai Kelang, awak tak sanggup nak minum air Sungai Kelang. Pampers terapung, air bangkai anjing, orang mati pun ada. Saya awak takkan ceduk air tu untuk minum, confirm kan? Saya sebagai orang Kelang pun akan mengaku. Orang Kelang mengaku. Sebab ini realiti. Lepas, lepas daripada ratusan tahun kita dengan Nabi SAW, maka berlaku laluan tadi, bermacam-macam orang campurkan benda yang bukan-bukan. So cara selamat, kita lah patah balik kepada sumber. Pergi Ulu Kelang. Pergi Ulu Kelang. Saya tahu sebab kita orang luar tu, apa, orang budak-budak Kuala Lumpur ni, kita tak ada sungai untuk berendam. So kami ada, ada satu pun, satu, satu macam benda ni boleh dikatakan turun-temurun. Budak Sentul, budak daripada Sentul, Pekeliling dan sebagainya kan, Gombak, Tamung Raya, Wang Semaju sebagainya kan. Wang Semaju lambat sikit, dia, dia, dia baru muncul. Apa, budak setapak, bila kita orang nak mandi, mandi air sungai, kita orang eh pergi Lombong, atau saya tak pergi Lombong lah, pergi dekat empangan Kelanggit. Empangan Kelanggit tu, kita akan pergi dekat situ. Jangan buat eh, ni bagi tahu apa jadi dulu. Kita akan naik atas palung. Palung tu bukannya besar sangat. Naik basikal atas tu, sampai hujung sana, palung air besar tu, tinggi dia tergantung ke atas. Kita orang naik atas tu. Air basikal sampai hujung sana. Sampai hujung sana kita turun, nanti ada apa, kawasan pagar dia terbuka sikit, ada tebuk ni. Kita masuk dalam kawasan tu, kita pergi ni mandi air yang turun daripada atas empangan. Air putih, air jernih, bersih. Ha, nak ceritakan itu keadaan kita. Bila kita nakkan sumber agama ni benar, betul, nakkan janji Allah Ta'ala dapat pada kita seperti orang terdahulu, maka kita balik pada apa mereka dahulu buat. Bukan kita ambil orang yang dekat kita, nanti jadilah kes beratus-ratus tahun dulu, geng-geng yang apa, solat, solat tarawih 7 minit 23 rakaat. Diorang berkata kami buat sejak 400 tahun dulu. Kita pun start kata, ah, inilah dia Islam yang kita nak. Dia kata, dia kata dia alasan dia, pasal kalau ikutkan pada asal, ikutkan logik, dia rasa tua juga. Tapi lebih tua dari mereka adalah Nabi. Betul. Kalau kata dia 400 tahun dah buat, kita ada 1400 tahun dulu punya ajaran. Kenapa tak buat yang asal? Kenapa buat benda baru? Kemudian mendakwa bahawa benda baru ni menyelamatkan kita, bahkan wajib dipertahankan. Sekarang realiti dia dalam belajar-belajar apa, 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 apa ilmu ni, yang banyak menyimpang jadi tarikat sesat bukan geng-geng yang beramal dengan akidah ahli hadis. Betul, tak pernah dengar. Tak ada. Sebab kita takkan pergi ke situ. Walau di, walau dituduh bermacam-macam, dituduh kata menjisimkan Tuhan dan sebagainya, tak pernah ada orang yang berakidah dengan akidah salaf, akidah ahli hadis. Mereka tak ada seorang pun yang pergi pada ajaran aku Tuhan. Betul. Tak ada seorang pun jadi itu. Tak ada seorang pun yang tinggalkan, kata boleh tinggal syariat. Tak ada seorang pun. Tapi pergilah kepada golongan yang beramal kononnya dengan akidah Asyarah, Asyarah Maturidiyah sebagainya. Kubur muncul, minta pada orang mati muncul, yang mengaku Tuhan muncul, semua ada. Semua ada. Mengaku jadi Nabi baru pun muncul. Semua ni punca sebab kerana ajaran tadi. Jadi kalau nak pertahankan pun lah, bagi saya nak claim something, jadi jujurlah.
Kan, jujur kan, bila nukilkan bagi kita Syiah tu, nukilkan betul-betul. Tahu? Bukan guna terjemahan, bukan guna. Saya tak rasa. First thing, kenapa kitab Syiah? Second thing, nak terjemah salah. Kenapa? Okay, itu mungkin satu dari sudut aspek, you know, dari sudut aspek apa yang dibentangkan lah kan. Tapi satu lagi aspek yang saya rasa macam buat saya tak senang lah kan, is cara dibentangkan benda tu. Dia buat benda tu di tempat yang tak sesuai. Dia sesuatu yang perkara yang tidak profesional, beradab, tak profesional, tak beradab dan sangat kebudak-budakan basically. Ya, itu tajuk asal. Dia kata bila apa, bila dia rasa macam ni, macam ulang balik lah. Normally kumpulan-kumpulan yang ajaran yang menyimpang ni, diorang berani bila cakap sorang-sorang. Bila ada dialog daripada dua pihak, dia masalah. Kalau cakap sorang-sorang, dia claiming everything lah. Cakap sono bantai-bantai. Bila orang bangun, saya tak nak berdebat sebagainya. Debat tak punya faedah. Kalau tak nak debat, jangan cakap. You don't say anything that hurt others. Bila orang balas balik, kita kata, oh saya tak nak macam ni. Saya cuma menyampaikan. Kalau anda kata awak menyampaikan, awak bertanggungjawab. Betul. Dan at least kalau anda kata, saya cadangkan pada kumpulan yang kata ini ada mesti dipertahankan sebagainya kan, ajak orang yang tak setuju mubahalah. Macam kita sebutkan mubahalah tu kan. Because you are actually protecting. Awak cuba nak protect akidah umat Islam daripada disesatkan. Maka ajak orang mubahalah. Jadilah seorang yang ilmuan yang lelaki berilmu atau bukan ilmiah kan, yang berani untuk mempertahankan kan. Doakan untuk orang menipu supaya dilaknat Allah Ta'ala. Kenapa tak buat ni? Every time bila kita kata perbualan tadi kan, ini at least kan, buatlah satu benda yang orang faham awak benar. Kalau tidak, awak cakap seorang-seorang, kemudian awak kata awak benar, orang balas awak kata awak buat tak tahu. Dan bila orang ajak dialog, tak nak. Itu yang dia kata ajak mubahalah lagi tak nak. Bagi saya kalau dia kata betul, kalau nak tutup cerita, mubahalah je. Settle. Saya risau sebab macam dia cara ahli panel melayan apa, cara mereka bercakap ni kan. Saya risau macam benda ni akan jadi benih-benih kepada ekstremism. So macam dia akan apa, aku je betul. Orang yang sehaluan dengan aku je betul. Orang lain tak betul. So orang lain semua salah. So itulah, risau dia akan jadi menuju ke arah situ. Dan pasal so, ini kan orang ni kan, sebahagian mereka ni kan pengikut ajaran Ibn Tumat. Ya, memang kita kata benda ni memang ajaran mereka. Ekstremism tu memang berlaku. Yang kita lihat benda ni berlaku bukan setakat sini macam di Indonesia baru ni kan, bila kes-kes yang macam ni lama dah. Dulu Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas, rumah dia dikepung oleh ribuan orang, bakar rumah dia tau. Kita tak pernah lagi dengar geng Wahabi bakar rumah orang. Tak pernah dengar lagi. Di Indonesia biasa jadi. Di Aceh banyak tempat geng-geng ni kata kita pertahankan akidah Asyairah, pergi halau, datang masjid gempung, gaduh, nak bertemu, nak pukul, nak bunuh pun ada. Aceh? Ni Aceh pun ada. Ya, Aceh pasal kumpulan-kumpulan ni, dia pegang negara. Di sana dia benarkan, tak dibenarkan ustaz-ustaz yang sunnah ni, dia boleh bercakap. Dia orang pergi datang serbu masjid dan sebagainya. Yang terbaru ni macam kes ni lah. Kes bila apa dipersoalkan tentang apa keturunan Habib dan sebagainya kan. Dia serang orang-orang yang apa yang tak setuju dengan dia. Dia realiti je, kita tak boleh serang orang lah. Mana boleh serang orang. Tapi ekstremism tu akan macam kata Kiki tu, akan nyata lah, akan berlaku lah. Sebab pertama, diorang tak pernah hormati. Kalau hak Allah Ta'ala diorang langgar, hak Rasul diorang langgar, apa lagi hak manusia. Dia tak ada nilai. Okay.